Halo semua pemirsa Jebret TV, terima kasih karena lo semua memberikan banyak sekali masukan-masukan dan juga tentunya permintaan untuk kembali si Valentino Jebret Jedar Simanjuntak membawakan komentar-komentar Jebret setelah kita sibuk dengan celebrity tips dan juga tentunya sport jantung. Nah, dua permintaan terbanyak salah satunya adalah bagaimana komentar gue tentang pemecatan Mourinho dan apakah Van Hal juga akan mengalami hal yang sama. Sorry buat fans Chelsea, bukan pemecatan katanya. Mutual agreement, perjanjian yang menyenangkan bagi kedua belah pihak. Tapi bagi gue ya itu kata-kata yang lebih sopan lah. Kayak karyawan harus suruh mundur daripada dipecat gitu kan kira-kira. Lo udah pernah ya disuruh gitu ya? Kasian deh lo, kalau gue udah sering. Setiap tahun minimal dua ya, itulah nasibnya gue kan. Nah, bicara tentang Mourinho dan juga Van Hal gue udah pernah bahas. Di situ gue bilang bahwa keduanya ini merupakan pelatih-pelatih ngehe. Siapa yang lebih ngehe menurut gue di video itu adalah Louis Van Hal. Tetapi dua-duanya memang ngehe. Dan terbukti bahwa mungkin tahun 2015 bukanlah menjadi tahunnya pelatih-pelatih ngehe. Iya kan? Sebelum awal musim, dua-duanya ini memang sama. Like father, like son. Kita tahu bahwa mereka berdua sama-sama di Barcelona. Dulu seorang Mourinho hanya sebagai translator, sementara Van Hal udah jadi pelatih. Jadi kayak bapaknya sama anaknya. Yang pertama adalah farewell musim berakhir 2014-2015. Chelsea sama United. United dengan tipsinya Van Hal ngomong segala macam tentang Chelsea dan kemudian dibalas oleh Mourinho ketika Chelsea pun farewell dengan United. Lalu memulai musim pun dengan hal yang sama, memulai dengan masalah. Kalau Mourinho mulai masalah dengan Eva Carneiro atau Carneiro, ya kan, dokter tim yang kelihatannya udah mulai berani sama seorang Mourinho, hal yang jarang untuk seorang Mourinho. Lalu Van Hal, babenya sama memulai masalah dengan bersih tegang dengan David De Gea. Ya kan, ingat nggak dia digantungin, dia dicantelin. Yang kedua adalah bahwa ternyata pelatih-pelatih lain yang ada di Liga Inggris sekarang memilih untuk sikapnya low profile. Jadi dia atau keduanya lupa bahwa media hanya mengincar kepada mereka berdua. Dan ternyata kalau selama ini sikap galak, sikap arogan, sikap ngehe mereka mampu menaklukkan media, media Inggris pun juga bersolek untuk menaklukkan kedua pelatih ini. Dan terbukti dampaknya membawa ke hal yang ketiga, bahwa seorang Van Hal dan Mourinho ternyata tidak bisa mengontrol kemampuannya dengan media dan mulai menyalahkan pemain-pemain mereka di hadapan media. Ini enggak banget buat seorang Mourinho dan Van Hal. Biasanya mereka berdua ngehe, belagu, ngajak ribut karena ingin menutupi kekurangan pemain-pemain mereka. Tapi Mourinho sudah mulai bersih tegang dengan Fabregas, mengatakan bahwa itu nggak boleh lagi buat-buat di Instagram. Lalu mengkritik permainan anak-anak Chelsea, mengatakan bahwa mereka berkhianat terhadap saya ketika latihan mereka bermain udah cukup baik. Saya kasih 5 strategi untuk menaklukkan Leicester, tapi dari 2 strategi yang sudah saya kasih, ternyata tetap diberikan sehingga Mahrez dan Vardy bisa mencetak gol. Ini nggak Mourinho banget. Van Hal apalagi, bilang Memphis Depay mulai kegemukan. Kalau gue kegemukan ya wajar, Deva itu berotot tapi dia bilang kegemukan. Daily Blind mulai dikritik, Rooney mulai dikritik. Bukan Van Hal banget mulai mengkritik pemainnya sendiri di hadapan media. Dan yang terakhir adalah bahwa seorang Mourinho akhirnya memutuskan untuk melakukan pembicaraan renegosiasi dan akhirnya memutuskan berhenti menjadi pelatih Chelsea. Hal yang ditunggu-tunggu oleh pendukung United dan pendukung ataupun haters seluruh dunia dari United, apakah Van Hal akan bernasib sama atau tidak. Tapi yang menarik adalah Van Hal mengatakan bahwa saya tetap akan terus melatih sampai dengan saya dipecat atau saya bisa memecat diri saya sendiri. 8 pertandingan menir, nggak ada menangnya. 4 pertandingan sebelum lawan Chelsea, kalah melulu, nggak mau mundur juga. Pokoknya itu adalah hal-hal yang membuat menurut saya like father, like son, gayanya sama, ternyata nasibnya sama di 2015. Dan menurut gue dan teman-teman di Jebret TV sini, kayaknya Van Hal akan bernasib sama. Paling nggak di Januari, kayaknya dia udah nggak ngelatih United lagi. Itu prediksi dari Valentino Jebret Simanjuntak. Kita akan lihat bagaimana nasib pelatih-pelatih ngehe yang ada di seluruh dunia dengan jatuhnya dua pelatih ngehe di Liga Inggris. Walaupun sudah jatuh duluan di Piala Jenderal Sudirman. Borneo FC harus mundur karena ngehe. Jebret TV! Jebret! Jebret! Jebret!